Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follower page Harimau Malaya, kita teruskan lagi kembara kita di Bumi Perlis. Kalau tadi dah sama dengan Tibo, dah sama dengan Ahmad Rohidan, gua Syed Alwi FC. Kita carilah fans-fans hardcore Perlis dari zaman 80-an, 90-an. Kita jumpa akhirnya Abang Faizal Saad. Yeah. Sihat bang? Alhamdulillah. Satu family ni semua fan Perlis. Kami ni boleh kata kami lima bondok ni. Memang daripada fan Perlis lah. Penyokong daripada Perlis Singapura sampai ke sekarang Perlis United lah. Dia kalau penyokong tu biasa bang. Dia penyokong hardcore, tega ke je? Ya, lebih kurang itu lah. Sebab kita setiap support dari dulu lah sampai sekarang. Bila start mula abang sokong tim Perlis ni bang? Mulanya? Bermulanya saya daripada zaman lebih kurang 86-89 ke tingkatan 1 macam tu lah masa sekolah. Dengar walaupun benda kecil memang ni, tapi masa tu tak ingat lah. Ingat dalam 86-89 kita saya dah mula masuk stadium lah. Waktu ketika tu dah tengok Perlis menang Perlis Division 2. Juara Liga Division 2 semi pro. Ketika tu ada pemain-pemain, ada Nan Saidin, Rupan Jarunya, pemain-pemain import Uyuhari Motu. Apa yang buat abang rasa sayang tu datang dekat tim Perlis tu? Sebab kita nak buat satu orang kita macam sumbangan untuk bakti untuk negeri. Untuk bantu negeri macam mana semampu mungkin lah. Walaupun kita mungkin secara-cara berbeza, mungkin cara masing-masing kan. Tapi kita cuba buat lah untuk meningkatkan sukan Perlis ni. Bermaksud abang, kehadiran abang ke stadium tu membantu pasukan lah? Sebenarnya ia banyak membantu dari segi sokongan untuk pemain-pemain lah. Untuk menaikkan semangat keseluruhan lah sebenarnya. Lagi ramai penyokong, lagi banyak dia punya kualiti pemain pun bagus. Dengan pemain-pemain yang bagus, permainan pun kita akan jadi lebih baik lah. Memang setiap bila kalau abang bawa satu family pergi tengok bola ke memang setiap game akan semua ikut? Bukan. Saya akan ikut. Kami ni lima mana lah. Isteri saya, Haji Mahazi, Umat Eri Zerain, Adriana Sarain dan seorang lagi abang yang sulung, Muhammad Adi Haikal. Tapi dia bekerja di Kulim. Tapi tiap-tiap minggu bila ada game, kalau ada kesempatan tak ada apa kerja, dia akan balik support lah Perlis United di tiap-tiap game lah. Daripada kami, saya bawa ni daripada kami, daripada bujang lah, saya ni tak kahwin lagi sampai kahwin, sampai lahir anak sulung, sampai yang ni lah, semua tu memang selalu kita akan support Perlis lah. Tiap-tiap game kalau boleh. Agak berumah tangga, tengok minat abang yang terlalu kuat untuk Perlis tu, macam mana akak boleh ikut sekali, boleh dapat minat tu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kuat sokong lah benda yang baik pun kan. Lepas tu dan kuat pun dah jadi minat lah. Dah ikut abang minat. Tak kekok ke mula-mula nak ikut pergi stadium sorak-sorak tu? Malu juga. Tapi kuat bukanlah sorak-sorak ya. Kau ikut belakang je. Memang niat nak support abang lah. Ya. So apa yang support akak pergi lah. Stadium tu apa yang akak rasa? Support negeri lah. Oh rasanya seronok lah. Pasal macam nak sokong Perlis kan, kok pun orang Perlis. Mestilah nak sokong negeri. Okay, abang boleh ceritakan waktu bila yang abang rasa best betul jadi fan Perlis ni? Saya rasa boleh kata tiap-tiap waktu kita rasa kita akan berbangga lah. Setiap kali kita bawa nama negeri Perlis ni dalam bola sepak ni, kita akan cukup berbangga. Kalau menang itu lalu merah permainan ni. Tapi bila pertama kali bila kita menjulang piala Division 2 dulu ni masa tu, memang dah terbukti kita boleh melangkah lebih jauh lah dengan keadaan yang masa tu zaman Terung Datuk Syekh Ahmad tu kita main petang. Jadi kita main pun stadium tak macam sekarang ni lah kan. Dari situ bermula dah menang-menang, dah ada sampai ke saya mula keluar bila tahun 2003 ke piala FA di Ipoh Negeri Sembilan dengan Perlis tu. Perlis kalah tu. Penalti je. Lepas tu mula kita ikut banyak lah dengan yang paling besar dahulu. Mungkin yang kejuaraan atas lontaran jauh Andre Jerat Camrong tu. Yang tu yang 2000. Masa abang pergi tengok tak? Ya tengok. Tapi macam perasaan tu? Perasaan memang kita tak jangka langsung lah. Benda dengan hanya dengan balingannya tu. Tapi membuatkan gol tersebut jadikan kejuaraan kepada Perlis pertama kali dalam Piala Malaysia. Kita adalah yang selepas yang kita banyak game Piala FA pun kita ikut final apa kita kalah semua lah, tapi naik sebagai naik juara lah yang Pahang kata. Lepas engine tu lepas tu dah
Perlis dah selalu menang kan? Ya, ya, ya. Kita antara kenangan yang abang tak boleh lupa lah sepanjang tengok kemenangan tu. Yang mana paling manis abang? Yang paling manis adalah ketika kami bersama dengan pemain-pemain legend daripada Zambia lah. Itu, dan juga boleh katakan sahabat-sahabat baik kami lah daripada pemain-pemain Zambia import. Legend Perlis, penjalan-penjalan terbanyak. Cipita, Pilimon Cipita, Kedah Simon Konda, Francis Kombe dan juga Kabupaten Kamuzati. Dan dia orang selalu bila ada masa terluang dia akan datang ke rumah kami lah. Datang rumah? Ya, dia akan datang. Terutama Zakaria Sempurna dia akan makan. Makan kat rumah lah, datang keluar-keluar jalan. Cerita orang Kombi pernah datang raikan anak saya yang baru lahir. Sebab dia janji dah kawan baik tu kalau menang Piala Malaysia 2006 dia akan datang ke rumah. Bila ada kenuri dia kahwin dengan adik saya. Dia untuk datang rumah? Ya, dia kita jemput lah. Kita bilang, dia ingat kita pun wah-wah. Sebab kita tak beritahu dengan kenuri kami lah misalnya apa masa tu, dan tiba-tiba dia orang datang memang jadi gegak gemita, memang orang kampung memang teruja betul lah sebab legend-legend yang tengah baru menang Piala Malaysia 2006 datang masa tu raih baru besar anak tu lahir adik ni ya Muhammad Razrain. Muhammad Razrain ni kenangan kami sebab ambil daripada empat huruf saya ambil daripada pemain-pemain import Zambia ni, Pilman Cipita, Zakir Asamil Konda, Kabuwe Kumzati dan Francis Kombi ni, kita jadikan satu huruf untuk nama dia, satu nama untuk dia, Umar Irizrain, dan satu huruf daripada mungkin Cipita, saya ambil A, Izrain Z, atau saya ambil Zakaria, yang kita ambil satu-satu huruf. Inspirasi nama ya, dia daripada player-player ya, itu. Ya, kenangan-kenangan untuk anak saya yang kedua ni lah. Dan suka anak saya yang pertama pun Zakaria pernah datang tunggu di Wat, anak saya pernah masuk Wat masa tu. Sampai doktor-doktor pun ni lah tanya saya, dia kata pemain import tengok doktor rapat tu ya, dan tengok dan dia tunggu di seharian lah dia buat kanak-kanak yang tu abang dia yang Muhammad Adif Hekar tu memang dia anggap abang sebagai keluarga juga ke tanya? Ya, sebab dia orang dari segi masa bermain dia akan bermain habis-habisan untuk boleh dia akan buat yang terbaik lah, tapi bila di luar untuk peribadi dia orang dia akan macam untuk kanak-kanak apa dia terlalu sayang. Dan kami selalu pergi dengan kelab penyokong satu dengan kelab penyokong Perlis Singatara. Saya selalu pergi Mata masa tu, Malaysia. Selalu ikut kadang balik dengan bas penyokong pun. Dia macam kita kena naik je kadang-kadang bas kami tu masa balik tu. Oh, naik bas dengan fan? Ya, dia naik. Jadi dia akan balik pada mungkin. Memang mesra lah. Ya, memang mesra. Dan satunya saya lah. Kadang sembang-sembang ada tahun ni. Duk pergi sekali, selalu pergi sekali kan. Jadi mereka, jadi dia orang jadi mesra dengan anak-anak ni. Jadi anak-anak macam anak kesayangan lah. Itu kenangan yang saya tak boleh lupa sebab dengan Perlis ni. Tadi abang cakap dia orang selalu datang rumah makan kat sini. Ya. Apa yang dia orang suka makan tu? Zakaria, ya. Cipita, apa yang dia orang suka makan tu? Kalau macam Cipita tu dia memang hari kenuri dia akan makan macam-macam lah, macam nasi ayam macam pejeri. Semua lauk Melayu dia boleh makan. Ah, boleh makan pejeri tu orang buat dia orang makan. Kita tak Zakaria. Kita tak. Zakaria suka mi goreng. Dan dia kalau datang ke rumah tu dia jenis tak kira sangat maksudnya apa yang kita hidang dia akan makan. Kalau kita masuklah walaupun hanya kita dan sekadar ikan kering dia akan makan dan ia akan jadi macam makanan kegemaran. Kali dia datang dia akan bagi tahu ikan kering. Ah, nak makan ikan yang pulut ikan kering ke apa. Apa yang ada dia makan. Yang apa yang kita buat kita akan makan. Dan terutama kadang-kadang bila balik apa kebawi akan pesan kita ada apa macam selalu isteri saya akan masak mi goreng ya. Mi goreng kegemaran dia memang dia orang akan minta kalau balik ke rumah sewa dia pun kita akan kirim lah. Boleh makan satu. Itu kalau tak silap apa kata tadi ada baju pemberian daripada Zakaria Sempurna. Ya, ya, ya. Ya. Tengok tunjuk yang keluar. Jangan. Ah, okey ya. Jangan. Ini baru baju-baju daripada koleksi-koleksi dia tapi dah lama dah dah. Dia punya lama tu nampak. Ini yang bukti ya. Original. Ini saya pakai masa 2006 final. Kalau tengok dalam live TV TV dia, satu. Dia bagi masa bila? Masa separuh akhir masa saya balik pada lawan Perak yang masuk final 2006. Baju yang memang dia pakai? Ya, baju dia pakai. Dia tu ada sign tapi dah luntur dah sebab dah nampak. Waktu terus abang pakai ya. Ha, memang ada. Pakai mana-mana selalu saya pakai tengok dengan Perlis lah dulu. Zaman-zaman ni memang Perlis kuat lah zaman-zaman ni. Ini antara satu koleksi kesengahan walaupun dah nak kena jaga ni. Ya. Ini mesra dengan abang rasa lebih dekat dengan pasukan jenis. Rasa dihargai lah. Sebab kita sebagai peminat kita menyokong dan juga peminat. Tapi kita bila berkawan dengan sosok orang macam orang luar asin, maksudnya daripada luar negara, dan dia orang pun macam saling respect semua kita. Kita mana-mana pun dia akan termasuk anak-anak apa. Jadi kehidupan macam dia orang dah masa lain, kita Islam eh. Tapi dia boleh hidup secara kita, apa kita nak makan dia tak, maksudnya dia ikut cara kita lah, senang cerita, secara Muslim eh. Jadi kita bagi kita teramat
bila dah balik ke tempat lain tu, kita dah hilang dia punya ni lah, cuma kita teruskan sokongan je lah. Walaupun dulu kita lebih ni lah dengan saya pun ada berbagai-bagai masalah ya. Ada tak dia cakap orang Malaysia ni macam mana, apa pendapat dia, dia orang Malaysia baik ke? Ya, dia memang dia kalau macam cipita apa semua, memang mesra dengan penyokong-penyokong ataupun orang yang lalu kadang dia balik latihan apa-apa. Nah, kadang-kadang di polis ni memang dia, ya, sebab dia tak boleh naik. Kayu basikal? Ya, dia tak boleh naik motor apa semua. Oh, dia tak pandai. Ha, sebab tu bila datang rumah saya pun dia datang kombi yang bawa dia dengan kemarau masa tu. Datang luri. Ha, cuma Zakaria lah main kereta. Kadang-kadang main yang paling saya ingat itulah kenangan paling sebab main tunggu anak saya ketika tu masuk waktu je lah. Dia datang. Dengan player tempatan apa ada rapat dengan siapa? Banyak ya tempatan tu yang saya rapat, tapi antaranya adalah Ahmad Rahidan. Ada Ahmad Rahidan tu ketika menang masa tu Piala Suzuki F. Masa tu dia salah seorang pemain Harimau Melaya lah, Malaysia Harimau Melaya. Lepas tu dia ada, lepas game tu dah habis menang kejuaraan tu, ada ya dia dengan Harimau Melaya ni dia pergi main kat luar lah. Dengan Malaysia lawan tak silap saya dengan UAE tu. Adalah dia bagi sesuatu saya balik pada UAE tu. Sekejap lah. Sekejap lah. Dia beli kat jubah abang. Jubah yang dia beli. Memang nak ajarkan kat abang? Ya, di UAE tinggal jumpa. Ibu dia memang hantar kat rumah. Oh, datang rumah? Mama Rahidan. Dia jiran sebelah rumah saya dalam satu lorong. Sepatutnya player memang kena baik dengan penyokong. Abang rasa macam mana? Ya, yang seeloknya macam tu. Dia ada kombinasi antara dua lah. Player dan juga penyokong dan juga pengurusan sekali lah dengan siapa yang mentadbir pasukan kan. Sebab dia semua tamu, sebab kekuatan juga dah, kekuatan pemain pun macam Malaysia sekarang pun dengan Ultras Melayanya tu menyebabkan semangat dia jadi lain semangat tu. Bila kita bermain tanpa penyokong, bila kita walaupun ni tapi ada penyokong je, dia lain macam. Panjang masa siapa pemain paling apa suka pelis? Tempatan siapa, import siapa? Yang paling abang suka? Segi saya semua. Tempatan siapa? Seorang yang paling abang suka? Saya kata tempatan ni kalau kita nak sebut susah ya. Sebab mesti ada legend Tuan Haji Bakri ni ya. Kalau import? Mestinya kawan-kawan baik saya lah. Zakaria. Peneman Cipita, Fak Tim Zambia tu lah. Peneman Cipita, Zakaria Simon Kunda, Kebawi Komunati dan Francis Kombi lah. Sebab memang dia orang memang betul-betul opat kami lah dengan kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan lah sepanjang hidup. So, itu cerita zaman kegemilangan Belih kan? Ya, ya. Lepas start Belih kejatuhan and sampai bubar ke, abang sebagai penyokong apa yang abang rasa? Kita dah zaman tu, zaman ada juga zaman yang 2018-2019 kita dah sebelum tu pula dah sedih pilot FAM apa semua Belih dah ni kan, dah sepas masalah-masalah yang terdahulu lah. Salah macam-macam sebelumnya semua orang ketahui kan Ustaz Dapoli ni. Kita pun nampaknya lah kan, kita tengok macam mana keadaan macam mana. Tapi dari segi kita masih follow ya, tengok macam mana. Kadang-kadang pergi juga dalam main polis tu, main petang pada zaman main stadium utama atau ni kan apa semua. Sampai stadium tempur saya putera apa. Sehinggalah tim polis nak untuk jadikan satu tim untuk naikkan kembali polis. Untuk adakan tim polis dan juga permintaan-permintaan ada yang saya jumpa juga dengan kos-kos luar lah, pemain-pemain legend-legend yang luar pun yang meminta supaya kembalinya polis. Sebab polis ni pasukan yang satu ketika Singapura yang diguruni lah sama zaman kegemilangan dulu ni. Jadi sekarang kami masih lagi untuk membantu lah dari segi polis ni, tapi bersama dengan takat sekarang ni 2-3 tahun ni dengan polis netik lah. Itu yang ada di polis ni pun yang untuk masa kejatuhan tu abang sedih tak sebagai penyokong? Kita main itu kita nak sedih pun memang pelih bola mana-mana pun sama pun sama ya, kalau jatuh bangun pelih. Tapi sebagai anak jati pelih yang pernah bawa pelih antara-antara yang membawa pelih kegemilangan daripada zaman dahulu daripada zaman 89 sampai sekarang lagi lah, bagaimana dah sebati lah kita dengan pelih ni. So sekarang Pelih United harapan untuk penyokong pelih, apa rasa boleh ke Perlis United kembalikan kegemilangan Perlis tu? InsyaAllah dari segi Perlis United tu kita tengok permainan tu bagus. Dari segi pemain-pemain pun ada berkualiti, tapi masalah-masalah yang kita ketahui lah, masalah-masalah dalaman, masalah-masalah nak cari mana sumber kan, itu menyebabkan kadang on off, kadang okey, kadang tak okey. Tapi kadang-kadang dia orang memang bagi TikTok bagus yang kata Perlis United ni. Cuma harap tu dari permintaan daripada boleh kata peminat-peminat bola yang saya jumpa ni
daripada mana yang minta polis pemain balik macam dulu lah. Kalau boleh, harapan kami, doa kami tu, sokongan padu kami tu tetap bersama polis lah, walaupun siapa, walaupun polis, ketika ni polis United yang bermain untuk polis, tapi kita akan tetap beri sokongan, insyaAllah lah. Yang paling abang rindu apa? Stadium utama penuh, itu abang rindu? Ya, kita dulu memang sebab bukan di polis saja, di luar-luar negara, di stadium luar pun memang banyak sokong polis yang selalu diikut. Kami dulu 2-3 bahas kita akan ikut, yang tu memang boleh kita tiap-tiap game lah, boleh kita. So last kali bang, apa harapan abang untuk bola sepak polis? Sepak polis tu? Harapan apa? Kami sebagai penyokong-penyokong polis tu berhak satu, orang kata kejayaan untuk kembali balik macam dulu ke polis ni seperti zaman-zaman dahulu lah, ke Liga Super bersaing sama dengan pasukan-pasukan elit di Malaysia lah, dengan pasukan-pasukan yang ada sekarang lah. Kita harap macam tu lah, sebab semangat tetap ada, kita takkan hilang dengan polis ni, sebab kita ni memang kita harap dengan doa semua, dengan sokongan padu pada semua lah, maksudnya untuk bangunkan polis balik sebagaimana dahulu lah. Memang kita perlukan mungkin masa yang kita tak tahu sampai bila, tapi kita akan teruskan juga lah selagi kemampuan kita ada sebagai penyokong-penyokong polis. Okay, so terima kasih abang kerana sudi luangkan masa dengan Harimau Malaya. Baik-baik. Terima kasih, semoga abang terus sihat dan polis bola sepak kembali gah macam dulu. Ya.